Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, coba kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di acara Lapor Pak. Semalam di sini sahabat dari Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Kiki Saputri melakukan adegan yang sungguh luar biasa, yang katanya ditunggu-tunggu para fans nih. Dimana di sini Wendy Cagur sempat menyium kening dari Kiki Saputri. Wah wah wah, berani banget ya Wendy Cagur, dan so sweet banget nih. Semoga deh ya istrinya nggak marah tuh, dan juga pacar dari Kiki Saputri nggak marah. Amin ya rabbal alamin. Pernyataan sayang Wendy Cagur dibuktikan dengan benar-benar memberikan kebahagiaan nih untuk Kiki Saputri. Semoga sehat selalu deh semuanya. Kita tahunya sampai malu nih karena Wendy Cagur berani melakukan ciuman kening terhadap Kiki Saputri. Hahaha, ada-ada aja ya Lapor Pak. Memang sungguh is the best deh. Wendy dan juga Kiki Saputri bikin baper. Unggahan tersebut banyak sekali yang berkomentar. Gue yang senyum-senyum sendiri, kangen dragon. Oh, Wengki balik lagi. Akhirnya setelah sekian purnama bisa lihat kepasraan Wengki lagi. Love you, Wendy dan juga Kiki. Ici Wengki, tim Wengki. Wow, aku standby siap ketawa. Gue yang senyum-senyum, tim Kiki Wendy. Wah wah wah, banyak sekali yang mendukung Wengki ya. Wendy dan juga Kiki mesra-mesraan nih di depan kamera, yang memang bikin cute banget dan pastinya buat semuanya terpesona. Sehat selalu dan jangan lupa saksikan Lapor Pak setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, karena pasti akan memberikan hiburan yang menyegarkan untuk sahabat semua di rumah. Selanjutnya di sini ada berita kepergian nih, kepergian dari salah satu pemain dari Lapor Pak, yaitu Ibrahim Deni. Di sini Ibrahim Deni menuliskan kata-kata perpisahan untuk tim dari Lapor. Min belum tahu alasannya kenapa, tapi di sini semua tim dari Lapor Pak memberikan support kepada Ibrahim Deni. Ibrahim Deni menuliskan, aku sedih tapi aku lihat orang-orang di foto ini rasanya pengen ketawa terus. Bakar rindu, bubarin anak nongkrong, Wendy Cagur, Surya Insomnia, Andika Pratama, Gumbloho, buat freeping sama syuting. Bakar rindu lihat tingkah aku absurd ginya abang Andre Taulani sambil teriakin Tono minta minyak angin. Bakar rindu ngomongin Korea sama Cingku Ayu yang kalau lagi break bikin TikTok joget Korea. Bakar rindu dengerin curhatannya Kiki Saputri yang nggak masuk hari ini jadi nggak ada di foto. Sedih banget ya perpisahan. Bakar rindu juga sama Hesti Purwadinata yang suka susundaan dan cuma dia yang ngerti. Please jaga kesehatan semuanya ya. Kalau mau main ajak-ajak aku ya, jangan lupa. I love you all my mod bolster. Ada apakah ini ya? Dan di sini ada Wendy Cagur, mau kemana sih Cong? Tulis Wendy Cagur di akun Instagram. Dan juga di sini ada Ibrahim Deni, pasti masih ketemu ya Cong sama Surya Insomnia juga ya Cong. Kemudian Kiki Saputri memberikan caption sedih dan dilanjut oleh Ibrahim. Kiki, ayo kita jalan ya nanti cerita-cerita. Ayo Ting Ting. Tunggu ya, gue mau sarang he, bogo shifo ya, cingu. Ibrahim Deni, love you. Tulis Ayo Ting Ting di akun Instagram Ibrahim Deni. Dan di sini juga ada komentar dari para sahabat nih. Dari si Loli Lali, jangan mulai ngeprank ya. Gak demen gue ngeprank.
Kemudian juga dari Yedi Burianti, pasti prankan Ibrahim Deni, awas ya kalau nggak balik. Dengan caption sedih, dia Taiting gue butuh penjelasan sekarang, ada apa ini sebenarnya di Taiting. Juga di sini ada Hesti Purwadinata, nggak suka nih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Hesti, nuhun ya, kita harus kerja terus ya, nggak ketemu dong kita, kata Kimberly Rider. Hihi, nggak apa-apa, nanti ada tim-tim kece dari lapor Pak Miss You Kim, Kimberly Rider. Kemudian juga dari Hesti Purwadinata, kamu sudah bosan ya menjadi rakyat biasa, kerjaan sudah memanggilmu untuk mengisi singgasananya. Andika Pratama, thank you Baib, maaf kalau banyak salah ya, tulis Andika. Wah, ada apa ini ya? Si ganteng Andika Pratama, ayo pak kita makan gak yuk? Hahaha. Oke sahabat semua, masih menjadi teka-teki kenapa Ibrahim Deddy atau sering disapa dengan Baim keluar dari lapor pak. Tapi mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya, dan mimin doakan semoga semuanya lancar-lancar saja. Semoga Ibrahim selalu mendapatkan kebahagiaan, dan semoga di luar sana Ibrahim mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Dan untuk sahabat-sahabat lapor pak semuanya, akan terus mengingat dan juga sayang terhadap Ibrahim ya. Jangan lupa selalu sayangi mereka, dan jangan sampai silaturahminya sampai terputus. Oke sahabat, ini informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.